Pemirsa, dua daerah kota dan kabupaten di Jawa Tengah memperingati hari jadinya. Di Surakarta, peringatan hari jadi ke-278 ini diperingati dengan Festival Jenang Solo dan Kirab Boyong Kedaton. Sementara itu, peringatan hari jadi ke-452 Kabupaten Banyumas dikelar dengan Kirab Seni dan Budaya sepanjang 3 km. Kirab Boyong Kedaton ini merupakan karnaval budaya yang menceritakan perpindahan dari Keraton Kartasura ke Keraton Kasunanan Surakarta sebagai cikal bakal lahirnya Kota Surakarta. Ribuan orang dari ratusan kelompok seni budaya terlibat dalam pertunjukan ini. Di akhir kirab terdapat pertunjukan drama tari korosal yang menceritakan perjuangan melawan Belanda hingga sekarang. Selain itu, terdapat Festival Jenang Solo, yakni membagikan ribuan takir jenang gratis kepada pengunjung di Koridor Ngarsopuro. Selain gratis, pihak panitia juga membuka stand produk jenang di Pabedan Puro Mangkunegara. Gelaran-gelaran ini menyedot pengunjung, bahkan dari luar kota Surakarta. Sementara itu, kirab peringatan hari jadi ke-452 Kabupaten Banyumas digelar dengan meriah di Purwokerto. Ribuan warga terlihat antusias menyaksikan jalannya arak-arakan sepanjang 3 km. Arak-arakan dimulai dengan rombongan Forkopimda yang berada di depan berjalan kaki menggunakan busana khas daerah, serta memamerkan pusaka yang digunakan Bupati Banyumas terdahulu. Selain itu, terdapat pemain musik tradisional. Kemeriahan ini sebagai momentum menggeliatkan kembali perekonomian daerah yang sempat anjlok pasca pandemi.